Selamat datang di channel Jangki Mebel Jepara, spesialis mebel jati kelas halusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sahabat Jangki Mebel Jepara ya, pada kesempatan ini di sini saya mau berbagi dengan teman-teman semuanya, mau mereview kursi tamu Madura Arjuna ya teman-teman. Kursi tamu Madura Arjuna dengan spesifikasinya, ini set atau tempat duduknya itu 3-2-1-1 meja dan meja kecil ya. Maksudnya 3 itu 3 dudukan terus 2 dudukan begitu ya. Satu dudukan, sama meja dan meja kecil ada di sini ini teman-teman. Meja kecilnya di situ ya. Nah, oke, langsung saja ya teman-teman. Tak kasih tahu spesifikasinya. Setelah itu juga tak kasih tahu harganya juga. Nanti tak kasih tahu juga. Pembayarannya juga yang lain-lainnya ya juga oke. Nah, kita cek dari dekat dulu seperti ini ya. Nah, lumayan cantik manis ya teman-teman, lumayan bagus lah ya, sudah sangat imut. Nah, untuk bahannya ini full kayu jati semuanya ya teman-teman. Untuk bahan full kayu jati semuanya. Untuk finishingnya ini natural kombinasi waster ya, bagian ukirannya ada wasternya begitu sedikit-sedikit begitu ya. Nah, penampakannya dari sini seperti ini ya teman-teman. Lumayan ya cantik. Untuk cover busanya ini pakai kain ya, pakai kain bukan Oscar. Kain warnanya coklat apa ya, coklat muda agak kekuning-kuningan begitu ya teman-teman. Bagian bantalnya ada rumbenya, kainnya halus juga ini teman-teman, kainnya halus, enak ya didudukin. Cuma ini kain bukan Oscar ya teman-teman. Nah, untuk ukuran panjangnya ya teman-teman, ini panjang yang 3 dudukan ini panjangnya 2 meter 10 cm ya teman-teman. Panjang lunas ya, dari sini sampai lunas sana itu 2 meter 10 cm, 210 cm ya. Untuk yang 2 dudukan ini panjangnya itu 160 cm ya teman-teman. 160 cm panjangnya yang 2 dudukan dari sini sampai sana ya, 160 cm. Untuk yang 1 dudukan ini panjangnya 110 cm ya teman-teman. Panjangnya 110 cm untuk yang 1 dudukan. Untuk yang lebarnya ya teman-teman, lebar dari depan ke belakang itu lebarnya 60 cm ya teman-teman. Lebarnya 60 cm. Untuk tingginya, tinggi pol. Itu tingginya 105 cm ya teman-teman, 105 cm. Untuk mejanya teman-teman, itu ukuran panjangnya 120 cm, lebarnya 70 cm ya teman-teman. Begitu ya teman-teman spesifikasinya. Mungkin teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya di komentar begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk harganya. Tapi sebelum kita lanjutkan ke harganya, mau ngingetin dulu ya buat teman-teman yang baru gabung di sini ya. Mau ngingetin supaya subscribe channel ini. Kenapa bang minta di subscribe? Supaya apa bang? Nah, supaya nanti misalkan teman-teman mau pesen mebelnya di sini, itu nanti teman-teman dapat potongan harga ya begitu.
Jadi setelah subscribe, terus teman-teman pesan di sini, teman-teman sudah bilang sudah subscribe, ada buktinya di screenshot begitu ya. Nanti teman-teman mendapatkan potongan harga begitu. Jadi khusus untuk subscriber ada potongan harga. Yuk langsung saja kita lanjut ke harganya. Untuk harga kursi Madura Arjuna ya, seperti ini. Dengan formasi seperti ini, 3, 2, 1, 1 meja sama meja kecil. Pakai busa dudukan dan bantalnya ini ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bantal ada 7, kacanya ada 2 ya. Ini satu nanti dikasih kaca, yang meja kecil di situ juga dikasih kaca. Itu semuanya harganya komplit Rp8.200.000 ya teman-teman. Jadi harganya komplit Rp8.200.000. Nah, jika teman-teman berminat silahkan ya pesan di 081-238-645-975. Begitu ya teman-teman. Nah, di Jangki untuk lokasinya di mana bang? Begitu ada yang banyak tanya seperti itu ya. Untuk lokasinya ini Jangki Mebel Jepara, lokasinya di Jepara Jawa Tengah ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen kesini langsung saja ke Google Map ya. Teman-teman ketikkan saja di Google Map itu Jangki Mebel Jepara. Begitu nanti ketemu ya di Google Map ada lokasinya begitu. Nah, untuk pengiriman di dari Jepara ini kami melayani pengiriman sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Bandung, Bekasi, juga Madura, juga sampai ke Merak ya. Jadi seluruh Pulau Jawa kami melayaninya. Dan juga Pulau Sumatera ya, sebagian Pulau Sumatera kami juga melayaninya begitu ya. Nah, untuk pembayarannya di sini teman-teman bisa pilih ya, di sini bisa COD, bisa juga lewat transfer ya begitu. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di sini yang belum tahu testimoninya silahkan ya cek video-video yang lainnya. Nah, di sini sudah kami berikan testimoni dari pelanggan kami. Juga teman-teman bisa cek di IG kami, Instagram kami yaitu @jangkimetaljepara. Atau juga di situs resmi kami yaitu www.jangkimetaljepara.com. Begitu ya mencarinya. Testimoninya ada di situ. Di YouTube juga sudah ada ya. Begitu. Oke, sekian buat teman-teman ya. Sudah paham semuanya. Cara pemesanannya juga sangat mudah. Teman-teman langsung masuk saja di WA kami di 081-238-645-975. Yuk kita cek dari agak jauh. Nah, seperti ini ya penampakannya. Lumayan cantik, manis. Nah, sambil dibayangkan teman-teman ya, apakah sudah cocok di kursi seperti ini ditaruh di ruang tamu teman-teman semuanya. Jika sudah cocok silahkan dipesan. Jika belum cocok cari video lainnya ya, siapa tahu ada yang jodoh begitu. Nah, lumayan cantik. Untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman bagian belakangnya. Cantik juga bahan kayu jati semuanya. Nah, dikasih kursi seperti ini kesannya jadi kita lebih menghargai tamu ya teman-teman. Daripada nanti ada tamu tapi duduknya di WC-an, kasihan tamunya ya. Digelarin tikar, kasihan tamunya ya. Udah jauh-jauh datang ke rumah, kitalah sebagai tuan rumah yang harus menghargai tamu. Dudukan saja di kursi Madura Arjuna seperti ini ya tamunya. Dipersilakan duduk tamunya. Nah, yang ini nanti buat tuan rumahnya, bapak sama ibunya. Tamunya di sini-sini ya, begitu. Nah, dijamin ya nanti tamunya bisa betah ya, berlama-lama duduk di kursi ini. Oke, sekian terima kasih buat teman-teman sudah menonton videonya. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jangan lupa tetap semangat, sebarkan hal-hal yang positif di lingkungan kita supaya dunia ini menjadi lebih baik, sehingga
kebaikan akan selalu ada di dunia ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.